dua, yuk. Niko, oh, kan. Si orang bukan sih. Gue bisa ge. Apa mong di tangan je? Hei, ko. Atau entek kalau kita debit. Lah, apa? Begitu makan uangnya rapi. Ko, apa orang ko nape kena rani? Jere melontar kena. Kayak kolang kaling tapi ya. Mana? Teksturnya lebih keras kolang kaling. Ya. Amun kian melembut. Lembut tapi kayak kelapa. Iya persis kelapa. Tapi amun kelapa kan tipis-tipis. Kian mah tebel. Kayak apa? Mantap. Kenarane lontar, buah lontar. Buah lontar. Jadi lontar kenapa? Nah, mana ning sareng ke ane daerah apa? Desa apa? Kelurahan kampung. Kampung lontar. Sing Kota Baru. Sing Kota Baru meruno kan sumur bor berane ya. Jadi kemungkinan ge mungkin kayane malah bengene wake wit lontar. Pada karo Tirtayasa, ning Tirtayasa kan lontar mani. Tempat mancing ku. Iya. Iku ning park laut kan. Ning biasa mancing iwak iku wah tengiri kan. Kudu tengiri apa? Sembilang. Wudu si cilik-cilik kan ku sing di gawe apa kan bakso kan ku kayak iwak bandeng tapi udah bandeng. Apa ya? Iwak Iki. Apa sih? Udah masih junet gen. Bukan mancing dewek ke soalnya. Iya si junet. Armi lu klemen. Lu embokin lu ada junet gen lah. Mela melu ya. Iya, kian lontar kan wah kasih uru-uru buah kita bae tempekan weru. Punya nih. Buah lontar kian. Oh. Wih. Ya. Segar kan? Segar. Berarti kebenaran kayaknya lebih tua kan? Karena kan gua sore lembut ya. Heeh. Mana rada tua kok. Kayak emang lebih tua. Uang mah jare sing digelati kok tua. Kayak kelapa, nambah tua kok nambah kental santen nih. Oh iya. Kono. Dulu nambah ling lu dulu. Aduh kan. Tua-tua keladi jare mau kan. Tua-tua. Nambah. Jadi memang kin, jadi ya namun sing rada enom kayak kenen, biasanya ana bayu nih. Bayu nih kin pada manis, pada baik. Namun terus salah biasanya kita ngedeleng kin ke neng daerah apa rane? Apa ke daerah Kopassus berada kan? Kopassus berada terus lah neng Cilegon. Sedang Cilegon. Iya, pokoknya sing daerah. Paling burung. Dudu neng pinggir dalan. Kini dagangin kayak ini uang sing jauh kayaknya mah. Sing di mobil kan ya. Ada sing di mobil, ada sing digantung-gantung nih duit kan. Neng pinggir dalan kuen biasanya ane. Monku, kan memang pelebah kita merana langke, tapi alhamdulillah ane baturan sing dagang ya. Ane sing dagang di kan mau kan ya. Arane kan di apa arane diwadahi kan ku. Cuman memang bentuknya itu kan kayak kelapa warnanya ireng ya, warna ireng dikocek laju kayak kanan ke isinya kayak kanan iki kan menurut salah termasuk buah sing wis langka ya langka, soalnya lontar kun wakil manfaatin zaman pengen daunnya digawe nulis gunet tulis sang sekertakan. Anda kan ngalih naskah lontar karena naskah kuen dibuatnya sindaun lontar tulisannya sang sekerta. Namun yang Banten masih ada kan? Masih tapi uruk kependak karena masyarakat Banten mah naskah kuno kun dijadikan kayak cimat. Oh, dibungkus kain, salah kapreh ya dibungkus kain kapan isu simpen sindaun. Jadi amun arep dibuka kun kudu ane ritual nyembelih wedhus padahal mah iku sebuah sejarah sing kudu dibongkar. Jadi istilahnya mah misalkan neng suatu daerah tertentu katakanlah daerah lontar kian mau nih kian ditulis neng daun lontar bahwa sejarah ikun ane neng daun lontar. Tapi kadang-kadang ilok disalahgunakan, disalahmanfaatkan. Bener. Jadi kun ku sebagai alam bukan jimat lah apa, padahal kun mah buku namun sekian ya. Bener. Buku kudu dibaca, kudu diwiyak, kudu di apa di destarikan aning. Nah, sejarah sing misalkan daerah lontar kah apa daerah ini jadi kedeleng kok. Bener. Kan bisa diceritakan bahwa neng kita bahwa kayak ane sejarah ya, kayak ane bukti nih kan. Iya. Oh nih kudu nih ya. Bener. Jadi kudu ane sing uang sing benar-benar fokus.
tentang ya tentang mungkin ke buah apa kian manfaatnya apa pasti ada manfaat iya pastilah pasti terus uite kayak prem iya kita kudu cari tahu kian uite kayak premen terus manfaatnya iki kan ane sing digawe gule sing kian duduk duduk kan iki apa kolang kaling kolang sinira sinira kun kolang kaling ya duduk kian iya duduk jadi kian mah lah ke embo ya apa apakah memang kita tetap bisa disadap kun ya baru kita dorong baru ya cuma namun gula abang sinira kan mesin kun jadi ane sing kelape ane sing nira sing kolang kaling gitu kan namun kian kita baru apakah memang bisa disadap jadi gula atau baru cuman buahnya kayak kanen kan buahnya kayak kanen dan mungkin ane ya pasti ane manfaat lah iya dan iku gue wong kono ngomong iki kun ngaran kampung karena wakai bengene wakai wet iki ga masih cocokologi ya? Ya, karena kan memang kita kan dulu pernah neliti, ngebaca atau ngelati. Apa. Cuman ya mau kan cocokologi kan? Mm-hmm. Kon lontar, kita asumsi ini lontar berarti bengen mungkin pakai wit lontar atau mungkin sing mau sing pernah bengen kan kita cerita, sing masalah kuranji kan bengen? Kayak konon weh. Yo, kayak kebun sawu. Oke, wong abon sawo bengene, ane karena skin mau serangka kan, cuman aran doang kan, loh. Jadi inti nema tetap mau kan, kudu di lestarikan doa sana. Ya wakil lah, kau kian kian ane banyu niki. Nah, coba kau, ane suruh kau. Coba, oh mana suruh ya? Banyu mau asrap? Asrap. Mungkin wis iki ya, aparane suwe. Karena kan kaya kelapa be, namun banyune wis di petuaken sing buah kelapane kan ada asem kan karena memang wis tercampur udara segala macam ini kan kalau namun embek sing ngebuka mah kayaknya manis ngomong-ngomong kayak apa udan kan ya iya gue gluduk gue bunyi baik berkah tapi gini insya Allah berkah kan insya Allah kan ya udan kan berkah mudah-mudahan berkah manfaat teman kan tempatnya ge luar biasa bagus tempatnya ge soalnya kian tempat tabaran nih kan kian kaibon kan apa sejarah mejerema bahwa kian sultan saking sayangin ning ibu nih digaweaken lah keraton guna ibu nih khusus kaibon Aisyah kaibuan oh jadi sebutnya kaibon sing kaibuan guna ibu nih dheweke ngegaweaken keraton sing bagus guna ibu nih karena saking sayang. Ibu nih. Jeng neng agama kan umi. Abah. Iya benar. Kudu konon berarti. Iyi. Berarti sekian sing masih duwe ibu, masih duwe abah. Kudu alhamdulillah. Lah iya. Kudu dirawat. Iya. Namun jadi wong mau jimat. Iya siji-siji nih. Pun ya. Jimat pun siji-siji nih si paling nikmat. Oh benar-benar tempat kita asrani. Ngadu curhat jeluk doa segala macam iya benar ya iya benar pokoknya amun ibu nih wes ngamini doa nih wes insyaallah sing ora bisa karena ridho ni Allah ridho ibu tu iya benar ya konon bukan keudah dan berarti lontar gen pasti ada manfaatnya mudah-mudahan kapan waktu bisa digelati apa literasi karena emang Devi iya siap sing pasti engko gelati maning sing liane. Iya pasti. Kita bahas maning. Buah apa maning sing biasa ning rame ning serang. Serang lah pokoknya namun ya ning Banten lah. Ning Banten lah sing bisa kudune mah kita ngobrolkin ane literasi ini. Iya jadi sih benar. Jadi enak. Jadi ora jereh. Iya. Ora jereh tapi ora papa lah. Ora salah. Kan yen kan hidup dan berkembang ning masyarakat. Kan wis suwe kan kono. Jereh-jereh gak apa-apa. Er apa. Yang penting ane wujude kan kono. Dan tidak ngebodoh-bodohi kita orang-orang. Iya kan? Iya, siap. Udan. Keburu udan. Pokat kepes meneng ya. Iya, iya, sudah. Baik ya. Tolong ya. No, nama Devi ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.